Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat kesemuanya di mana saja berada. Kembali lagi kita membuat konten peternakannya. Ini salah satu usaha kita, penggabungan dari beberapa usaha, dari beberapa kegiatan. Salah satu ini peternakan dombanya. Jadi saya ini banyak sekali ibaratnya kolamnya ini banyak sekali. Saya buat kolam peternakan. Ayam ada, domba ada, dan kegiatan lainnya seperti berdagang di pasar. Ya, seperti yang ada di dalam video-video saya pasti ada. Anda bisa lihat, seperti itulah kegiatan saya, sahabat ya. Jadi tidak membutuhkan pekerjaan dari orang lain, tapi saya ciptakan pekerjaan itu sendiri. Ya, walaupun kecil-kecilan, tapi bisa untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga dan pendidikan anak-anak sendiri. Ini barusan kita kasih minum air kedelai. Ya, sejak tadi siang mungkin anak saya, karena kebetulan saya tadi habis jalan. Dan ini dombanya ada hari ini. Kemarin beberapa hari yang lalu ada yang satu memang kerdil, ternyata memang ada masalah dengan kondisinya. Jadi kemarin sudah lebih duluan meninggalkan kita, meninggalkan teman-temannya ini. Mudah-mudahan ini yang masih ada ini, karena sekarang sudah menjadi 8 ekor induk lagi nantinya untuk setahun akan datangnya. Ya paling tidak jadi 8 lagi ini kalau kita tidak akan tambah dari modal baru. Kalau modal-modal ini saja yang kita kembangkan, otomatis 1 tahun akan datang atau paling tidak 6 bulan ke depan sudah jadi 8 induk. Kemarin baru 6 induk. Dan ini ada 2 betina yang baru ini. Baru umur 4 bulan. Ini betinanya ada 2, jantan 1. Dan ini jantannya ini sudah dibayar anak sendiri untuk cucu nantinya. Kemarin 2 ekor dikasih duit 6 juta. 2 jantan. Tapi ini kalau saya jual sendiri ini kan paling tidak minimal 5 juta 1 ekor. Yang satunya 3 juta berarti kan 8 juta. Tapi karena anak sendiri yang beli, saya kasih 6 juta. Sebenarnya enggak di apa ya. Ya karena gantikan anunya aja. Kemarin saya pikir ya, kalau dikasih duit alhamdulillah. Nah ini peternakan dombanya sahabat ya. Kita hitung dulu masih ada enggak. Naik semua apa belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 ekor sahabat ya. Oke sahabatku semuanya, sekedar ini saja informasi dari saya di peternakan dombanya. Hari ini masih selalu review saja, belum pernah ada entah cukur dombanya atau potong kuku. Belum ada video-video saya lakukan itu. Yang jelasnya hanya mereview perkembangan dombanya. Dan insya Allah untuk beberapa bulan ke depan lagi pada keluar lagi ini anakan. Nah, seperti yang minum sana, sudah besar sekali perutnya ini pada hamil ini. Termasuk ini yang agak kurus, sempat juga kemarin mulai kondisi fisik sudah alhamdulillah sudah mulai sedikit-sedikit pulih. Kalau ini kotor nampaknya sahabat ya. Tapi memang daerahnya saya ini becek sekali. Jadi ini pas musim hujan gini, jadi becek di mana-mana, jadi kotor, jadi dimaklumi saja. Dombanya memang seharusnya dimandikan pun juga hari ini, besok jadi kotor. Tapi lumayan lah kalau habis dipotong bulunya seperti yang sana ini, yang dulu saya potong bulunya karena ada mengalami. Tapi sudah alhamdulillah sudah sehat itu. Kita kasih obat cacing dan kemudian saya kasih ini pembunuh kutu. Ya saya gunakan sih ya decis saja kemarin. Saya cairkan decisnya, kemudian saya lapkan di badannya, alhamdulillah pulih ini. Berarti kemarin sempat banyak kutu barangkali. Oke sahabatku semuanya, saya akhiri dengan cuman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.